بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أحبائي رحمنا الله وإياكم كتاب كان دراسة كتاب Ada saru sunnah lil barbaha rahimahullah ta'ala Kita masuk pada ucapan mu'alif pada poin 121 atau 122 ya Qala al-mu'allif wa rahimahullah wal kafu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubair rahimahullahu ajma'in ومن كان معهم ولا تحاصم بهم وكل امرهم الى الله تبارك وتعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وذكر اصحابي واصحاري واختاني وقوله ان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم fa inni qad lakum wa rahimahullahu taala berkata pada poin ini wal qafu an harbi aliin wa muawiyata wa 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 zubair rahimahullahu ajma'in Hendaklah kita cukup atau berdiam ya, Tidak mencacati dari apa yang terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah dan Aisyah dan Talha dan Zubair. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wa man kana ma'ahum dan orang-orang yang bersama mereka, orang-orang yang bersama Ali, orang-orang yang bersama Muawiyah, orang-orang yang bersama Aisyah, Talha dan Zubair. Wala tuhasim Jangan memperdebatkan di antara mereka. Jangan jadi celah-celah untuk kita mengurangi kredibilitas mereka. Jangan menjadikan kita permusuhan satu sama lainnya di antara Ali dan Ali dan pasukannya, Muawiyah dan pasukannya dan seterusnya. Wakil amrahum ila ta'ala. Dan gantungkan saja. tawakalkan saja urusan mereka semua itu kepada Allah tabaraka wa taala. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wa dhikra ashhabi wa ashari wa akhtani. Hati-hatilah kalian terhadap menyebutkan celah kepada sahabatku, kepada ipar-iparku ya dan kepada akhtani. Artinya orang-orang yang menikahi uh, anak-anakku walau hadis ini taif ya wa qawluhu dan juga ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam inallaha wa ta'ala nadhara ila ahli badrin sungguhnya allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada orang-orang yang ikut perang dalam perang badar faqala dan dia berkata i'malu masyi'tum fa inni qad ghafartu lakum kerjakanlah oleh kalian sekehendak kalian sesungguhnya aku telah mengampuni bagi kalian. Ucapan Mu'alif rahimahullah ta'ala dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala ini adalah aslun azimun pokok fondasi akidah yang sangat agung ya. wa huwa annahu yajibu alal muslimi fi haqqis sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam والمهاجرين والأنصار الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أمواله وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فله من فضل ما ليس لغيرهم فهو خير القرون iman yang الإيمان Allah يعني الله سبحانه وتعالى Ketika Syekh Rahimahullah Ta'ala mengucapkan tadi agar kita merasa cukup dan tidak mempertentangkan kejadian-kejadian yang terjadi di antara para sahabat. Fitnah dan perpecahan di antara mereka. Supaya terjadi perangan antara alid Muawiyah. Terjadi pula dengan Aisyah, Talha dan Zubair. Maka ini adalah merokak aslun adhimun. merupakan pokok agama yang sangat agung. Di mana mereka semua adalah orang-orang yang milik keutamaan. Maka wajib bagi kita setiap individu muslim terhadap hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajir dan ansar yang kita tahu bahwa mereka adalah orang yang menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam berjuang bersamanya belajar langsung darinya dan mereka telah mencurahkan segenap apa yang mereka miliki dari harta mereka dari jiwa mereka mereka tidak perlukan hal itu bahkan mereka meninggalkan kampung halaman mereka yang di, mereka besar di situ memiliki segalanya semua itu dikarenakan kecintaan dia kepada nabinya nya alaihi wasallam agama Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang telah ittiba rasul sallallahu alaihi tamaman mereka adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul salah satu secara sempurna. Walahum min fadli Sungguh mereka adalah orang-orang yang telah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki orang-orang selainnya. Fahum khairul kurun dan mereka adalah ya generasi sebaik-baik generasi yang ada di umat ini. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi menyebutkan khairu khairu khairukum qarni atau dalam hadis khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina sebaik-baik kalian adalah generasi sebaik-baik manusia adalah generasi ku para sahabat thumma ladina yalunahum. kemudian orang berikutnya thumma ladina orang berikutnya tabi'in dan pengikut tabi'in maka ihwat al-iman yang terhati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi para sahabat radhiyallahu taala anhum cukuplah kita mengenang kebaikan mereka. Cukuplah baik kita untuk memuliakan mereka daripada generasi setelahnya. Apa-apa yang terjadi pada mereka berupa persengketaan yang terjadi di antara mereka, tidak boleh kita mencatat satu dari yang lainnya. Tidak boleh baik kita untuk menjadi celah perpecahan di antara umat ini dikarenakan sahabat bercesat itu. ya. Maka dengan demikian ikhwatal iman yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah asrul azimun yang harus dipegang oleh setiap individu muslim, ya. Dan apa-apa yang terjadi pastilah semua dan kehendak Allah Subhanahu wa taala walahul hikmah dan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Wa hadhihi wasaya azimah. dan ini merupakan wasiat yang agung yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala Menasati kita semua Menasati orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa taala yaitu tidak memperbincangkan tidak menjadi persengketaan di antara kita dengan menjadi pendukung satu di antara ya apa yang terjadi para sahabat ya Sebagian orang ifat al iman yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak merasa cukup dengan apa yang terjadi Sehingga panjang lisannya Untuk mencatat satu dari sekian banyak para sahabat radiyallahu anhum Karena mencatat sahabat RA adalah pintu gerbang Untuk mentiadakan agama ini ya. Sebagaimana yang terjadi di kalangan firakudallah Kelompok yang menyimpang di syia, kaum Rafidah, bagaimana terjadi antara Ali dan Muawiyah kemudian mereka mencacati Muawiyah dan pasukannya bahkan mencacati keturunannya, karena berasal dari Abu Sufyan misalnya maka semua ini adalah merupakan ta'nu ala sahabah yaitu mencacati sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, fahadah haram dan ini hukumnya apa? haram, tidak boleh ya maka fala buddha min kafi al -sinah. Maka haruslah kita ya, menjaga lisan kita terhadap kemuliaan mereka. Ya. Apabila kita membaca tarikh, membaca sejarah tentang mereka dan tidak dibungkiri bahwasanya itu tertulis dalam tinta tinta mas para ulama, kenapa benar terjadinya? Ada persengketaan di antara sahabat. Walakin amridin. Tapi bukan persengketaan dalam masalah agama, bukan dalam masalah cara pandang beragama. Ya akan tapi sebagai tabiat manusia wajar kalau ada perselisihan di antara mereka atau sama lainnya. Akan tapi apa yang terjadi pada mereka bukan karena kehendak hawa nafsu mereka, tapi karena istihad di antara mereka. Ya, istihad di antara mereka dan kita tahu bahwa ida istihad dan mustahid fa asawa wahid apabila seorang mustahid beristihad maka apabila dia benar maka baginya dua pahala dan apabila salah maka baginya satu pahala mereka adalah derajat sudah sampai derajat mustahid kalau para imam yang empat itu sudah sampai derajat mustahid tentunya para sahabat aula para sahabat lebih utama untuk dikatakan mereka adalah ahli mustahid Apalagi seperti Ali bin Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah, Talha dan Zubair. Siapa yang meraukan tentang keutama dan kredibilitas semua orang ini? Zubair, Talha adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asroh bashir bil jannah. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang tidak tahu tentang kemahiran dan pujian Nabi Sallam kepadanya? pencet wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang sembarangan. Kecerdikannya, ya, kepiawainya dalam ya, mengelola pasukan perang ini dipuji Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Sifat dan siapa yang tidak kenal dan Ali bin Abi Thalib masuk salah satu dari sepuluh orang yang masuk surga. Khalifah min Khalifah Rasulullah Sallallahu dan segudang juga pujian Nabi Sallallahu kepadanya. Siapa yang tidak tahu tentang Aisyah radhiyallahu anha? seorang wanita yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sabak sama wat dari atas langit yang tujuh. Maka ikhwat iman yang berarti Allah Subhanahu Wa Taala maka kata Syekh Rahimahullah wala tusa wala Ya, maka jangan engkau berdebat tentang hak hak mereka. Jangan menjadi permusuhan di antara kita disebabkan mereka. Tidak. Karena para sahabat setelahnya setelah kejadian itu mereka bersatu kembali ya tidak mempertentangkan sipulan barisan sipulan sipulan barisan yang lainnya ini adalah akhlak seorang muslim apa yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu taala tapi tidak dipungkir bahwa memang ada segelintir manusia dari kalangan kaum muslimin atau memang dia tidak paham dengan kondisi yang ada ya mereka terus mempropagandakan bahwa peperangan yang terjadi di antara keduanya masih yang satunya muslim, yang hatinya masih kafir. Ini adalah perataan yang zalim kepada para sahabat. Sebagai mereka perhatikan bahwasanya yang terjadi itu dalam rangka untuk mengkupurkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi terutama di pemula pelajar pemula atau sebagian kaum muslimin ya, dengan ketidaktahuannya karena merasa bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah dan juga sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kemudian dia kurang tahu tentang sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ketika terjadi peperangan di antara keduanya, maka kebanyakan mereka menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan tidak cukup menyalahkan Bahkan sebagian mereka mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari barisan kaum muslimin karena menentang Ali bin Abi Thalib dan semisalnya. Ya, subhanallah. Ini tentunya adalah perkataan yang sangat berat karena mereka telah mencatati sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ini dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubu ashabi janganlah kalian mencela sahabatku." wa Muawiyah bin Abi Sufyan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah dan yang lainnya adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa ang faqa ahadukum misla uhud dahaban ma balagu mud ahadi wala nasifah. Kalau seandainya seorang di antara kalian mengimpakan semisal gunung Uhud emas, kalau seorang di antara kita mengimpakan emas sebesar gunung Uhud, masya Allah, gunung Uhud itu bukan gunung kecil. Cataran pegunungan di Madinah yang masih yang tinggi dan panjang. Gunung Uhud. Kalau itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taatan kepadanya kata Nabi, ya. Ma ahadihim wa la Tidak akan pernah sampai kepada kebaikannya sahabat walau dengan satu mud atau setengahnya saja tidak sampai subhanallah ini menunjukkan bahwasanya amalan kita sebaik apapun tidak akan pernah mengalahkan amalan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, maka lihatlah ikhwah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya tentang Muawiyah dan yang lain-lainnya ketika memerangi dirinya, maka Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengatakan Muawiyah ini keluar dari agama atau yang semisalnya. Tapi mereka mengatakan ikhwanuna bagu alaina. Um mereka itulah saudara-saudara kita tapi mereka melampaui batas kepada kita menentang kita maka iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala tidaklah setiap orang Islam yang diperangi oleh penguasa kaum muslimin itu kufur tidak demikian tidak demikian pemahamannya ya tidak setiap terjadi peperangan di antara kaum ke muslimin kemudian harus meng mengkafirkan salah satu di antara keduanya ini tidak tidak harus demikian. Ya. Apakah orang-orang yang dibunuh oleh para penguasa kaum muslimin karena pelanggaran mereka mengkafirkan pelakunya? Tidak mesti demikian. Seorang pezina bisa jadi rajam oleh penguasa yang akan terbunuh. Apakah kemudian pezina ini dikatakan kafir? Tidak dan ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang ini karena taubatnya. Dan yang lain-lainnya maka saudaraku yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala berhentilah dari kita mengurangi keutamaan dan mencatat satu dari sekian banyak para sahabat radhiyallahu Dan kita masih sering mendengar menjadi bulan-bulanan cacian itu pertama kali mengenai pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini pintu gerbang mereka untuk memecah belah ya barisan kaum muslimin terhadap sahabat Nabi SAW. wasallam cara seorang yang paling baik untuk merusak daripada kehormatan Islam memporak barisan kaum muslim pada hari ini mereka serang ajaran Nabi dari sisi para sahabatnya yang memiliki kelemahan yang memiliki celah untuk ditaan untuk dicacati ya subhanallah mulailah mengkritisi dari sisi-sisi yang mereka mudah untuk membuat kaum muslimin ahlu wal jamaah terpengaruh dengannya dan ini menjadi jualan mereka ya menjadi jualan mereka dan mungkin kalau dia tanyakan kepada sebagian kaum muslimin terutama yang tidak belum mengenal manhaj salaf dengan baik ya coba tanyakan tentang mereka tentang bagaimana kejadian perang apakah Anda pernah mendengar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan bagaimana menurut Anda pasti dia akan dominan membenarkan bin Abi tidak cukup membenarkan Ali tapi pasti akan menyalahkan habis-habisan Muawiyah bin Abi Sufyan maka apa yang terjadi pada mereka cukup bagi kita untuk ya menjadi pelajaran buat kita agar tidak menentang penguasa yang sah ya dan tidak kita katakan mereka adalah orang-orang yang tidak baik ya maka daripada itu iman yang terhati Allah subhanahu wa ta'ala ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu memerangi Aisyah dan yang bersama Zubairan Talha terjadi dengan istilah perang zaman karena unta yang mengangkut Aisyah itu terbunuh maka terkenal dengan ma'rahtul Ma Jamal apakah Ali bin Abi apakah Ali bin Abi Talib penawan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi budak tidak Ali membawanya ke singgasananya, memuliakannya. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah bukan tawanan perang. Aisyah bukan musuh dari Ali bin Abi Thalib. Dan sekaligus bukanlah bagian dari orang yang kufur. Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib akan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu Walau memang terbunuh Zubair, terbunuh Tolhah saat itu, Dan tidaklah terjadi peperangan-peperangan ini juga melainkan ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan terjadi perang di antara mereka. Ada pihak-pihak tertentu yang selalu kasak kusuk ke sana kemari untuk mengeluh domba di antara kaum muslimin. Bukan kata di peperangan antara Ali dan pasukannya merangi Aisyah bersama Tolha dan Zubair ini dikarenakan pengaruh dari para orang Khawarid Harura. Ya, subhanallah. Maka iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu bahwa terjadi peperangan di antara mereka juga tidak luput daripada orang-orang tertentu yang sengaja untuk terjadi perang di antara mereka. Memperkeruh suasana. Dan demikian seterusnya hal ini terus akan menyelimuti kita kaum muslimin. Maka dengan kisah-kisah yang Teri para sahabat radhiyallahu anhum kita ambil pelajaran dan hikmah yang sangat bermanfaat. Jadilah orang-orang yang berlapang dada dalam setiap sengketa. Kemudian hendaklah kita tunduk dan patuh kepada penguasa yang sah. Kemudian juga berhati-hatilah kepada setiap kelompok yang ingin memperkeruh suasana. Seakan-akan dia mendukung kita tapi ingin berperang dengan satu dengan yang lainnya atau membuat kerusuhan di antara dua kelompok yang sedang bersengketa demi Allah maka ini perkara yang sangat buruk bagi kita bila kita masuk dalam pasukan itu apabila kita berada pada barisan yang kasah kusuk memang untuk mencari keuntungan di antara pertempuran dua seorang muslim ini bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'asliu bain ahwaikum. sungguhnya orang-orang beriman itu adalah satu saudara beriman satu orang beriman itu bersaudara Bersaudara bukan berarti tidak ada sengketa. Ada sengketa. Bersaudara bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bermasalah dengan saudara kita? Kita kalau berani apakah selamanya kedamaian? Tidak, ada masalah. Kadang terjadi pertengkaran, kadang terjadi permusuhan, kadang terjadi perkelahian bahkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, asli wa Perbaikilah ya, dalam persaudaraan kalian, pasti ada masalah, tapi hendaklah kita memperbaiki persaudaraan kita sesama lainnya, bukan untuk memperkeruh suasana, bukan untuk mempertajam perbedaan pandangan, bukan untuk terus bersengketa kita dengan dia tidak, tapi hendaklah memperbaiki persaudaraan kita. Nah, sungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, yang mudah untuk dibisikkan oleh Syaitan Baik dari manusia atau daripada syaitan, dari jin. Semua terus menghantui kita. Semua terus menyelimuti kita. Maka Anda akan memper, memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kita. Apabila terjadi persengketaan di antara kita, segera untuk kita memperbaikinya. Jangan jadikan celah syaitan untuk terus mengembangkan perbedaan itu. Mengembangkan sejauh-jauhnya antara kita dengan saudara kita. Subhanallah. Maka Nabi SAW, wa iman, terjadi pertikaian atau permusuhan di antara kita maka tidak boleh lebih dari berapa hari ya tidak tidak boleh dari lebih dari tiga hari ini kenapa demikian tapi memberikan ruang untuk mereka ya bukan memberikan ruang untuk bersengketa tiga hari itu ya tapi tabiat manusia memang ada kejengkelan beri tiga hari lebih itu tidak boleh kenapa tidak boleh agar setan tidak terus berperan dalam hati kita. Karena sungguhnya orang yang bersengketa itu akan mencari suaka-suaka politik, akan mencari dukungan-dukungan dari orang lain untuk pro kepada pendapatnya. Sebaliknya yang satu pun demikian. Apabila terus berkembang demikian, maka masing-masing punya pengikut, masing-masing punya pengikut, maka pertempuran tidak akan terelakkan. Namun apa yang terjadi para sahabat radhiyallahu anhum tidak hak tidak ada haknya sama sekali kita untuk ya mencatat mereka dalam kondisi apapun. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan Syekh rahimahullahu taala ya beliau mengatakan wakil amrahum ila Allah tabaraka wa taala. Sudah serahkan saja semua urusan mereka itu kepada Allah tabaraka wa taala. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai tentang mereka. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu tentang mereka. Yang takit, yang pasti kita tahu adalah bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya memuliakan mereka semua. Bahasanya Allah dan Rasulnya memuji mereka semua dalam kitabnya dalam sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu permasalahan yang mungkin tidak disepakati oleh kita tentang mereka, kemudian tidak lantas menjatuhkan martabat mereka. Sungguh kebaikan mereka, persatuan mereka, agama mereka jauh lebih baik daripada kesalahan-kesalahan mereka. Dan belajar oleh iman dari kasus ini agar menghargai kebaikan orang lain. Agar kita tidak menilai orang dari satu kejelekannya. Kecuali kejelekan itu berkaitan dengan keyakinan yang menyimpang yang dengannya dia jauh. Yang dengannya mengerusak agamanya dan merusak agama kaum muslimin. yang tidak ada haknya untuk kita membenarkan dia. Tapi apabila kesalahan-kesalahan itu terjatuh pada seorang muslim dan itu mungkin terjadi pada siapapun. Maka tidak lantas kita untuk menjatuhkan kehormatannya. Li'anawalaysa min ahlul ma'asi. Karena dia bukan dari ahlul ma'asiat min ahlul lawi bukan dari orang yang asalnya adalah orang yang lari dapat cundang, tapi hu tapi mereka adalah ahlu ketaatan. Terjatuh dalam satu masalah maka berilah udur. Nasihat dia secara sembunyi-sembunyi maka dia orang beriman yang kuat seperti anda. Bukankah Fadilul Thaymin rahimahullah taala ketika membawakan ayat ya dalam surah asyura dimana beliau mengatakan faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah barang siapa yang memaafkan dan membuat kebaikan maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala beliau ketika mengomentari ayat ini faman makna faman afa wa aslaha orang-orang memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan saudaranya ya tapi tidak cukup memberikan maaf karena dobitnya adalah wa aslah membuat kebaikan. Artinya kata beliau, kalau seandainya orang yang melakukan dosa kesalahan itu adalah min ahlul mujrim dari orang-orang para pendosa yang tabiatnya orang lalai, yang tidak menghiraukan agama Allah Subhanahu wa taala atau ahlul maksiat yang menampakkan kemaksiatnya terang-terangan, tidak ada rasa malu lagi dia kepada kemaksiatan itu, bahkan bangga dengan kemaksiatan itu maka memaafkannya tidak baik di sini kata beliau. Memaafkan orang ini tidak baik karena tidak ada asalnya, karena tidak ada kebaikannya memaafkan dia li'annahu min ahli mujrim. Kalau seandainya kita berikan maaf kepada dia, maka dia akan melakukan perbuatan yang sama. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Tetapi kalau seandainya dia dia dari ahli taat, saya Allahnya ahli taat, laysa min ahli maksiat atau bukan dari ahli maksiat yang menampakkan terang-terangan kemaksiatannya dan seterusnya maka ini berikan maaf kepadanya karena memberikan maaf kepadanya aslah memberikan maaf kepadanya adalah apa bermanfaat membuat kebaikan bagi diri dari kita semua tapi ikhwat iman yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala pandangan manusia selalu tidak adil perandangan manusia selalu pandangan di atas hasad dan kedengkian di atas ya kejelekan Bayangkan pada hari ini khatan iman apabila seorang dalam kehidupannya adalah kebaikan. Tapi ketika jatuh dalam satu permasalahan, kesalahan atau maksiat yang semisalnya kita menghukumnya mati-matian. Ia ya, tidak. Manusia pandangannya begitu. Rata-rata kita demikian. Apabila ada seorang yang saleh, mungkin apalagi orang yang punya nama, Orang yang terkenal kebaiknya tidak dipandang karena menganggap wajar orang demikian haruslah baik. Tapi apabila satu kesalahan saja maka sudah itu menghabiskan seluruh kebaikannya. Subhanallah ini tidak adil karena semua orang mungkin akan terjadi dari perkara demikian. Begitulah kita terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mencacat satu dari keterjatuhan mereka. Kemudian kita katakan mereka adalah orang yang biadab. Mereka adalah orang yang mempondasikan perselisihan. Ini adalah perkataan yang sangat berat yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa akhir yang membinasakan orang yang mengucapkannya. Subhanallah. Kata iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi pada mereka? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani untuk menimbang mereka karena mereka adalah ahlul haq semua mereka adalah ahlul haq Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ahlul haq orang yang di atas kebenaran bukanlah individunya maksum bukanlah individunya itu adalah apa? terjaga buktinya para sahabat yang paling mulia tidak ada yang lebih mulia dari mereka dari generasi-generasi yang ada bukan generasi umat nabi saja sahabat nabi itu lebih mulia dari sahabat nabi-nabi sebelumnya karena Rasulullah, salah Nabi yang termulia dan sahabat yang menyertai Nabi kita, salah lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi-nabi yang lain yang menyertai mereka dan umat Nabi, salah salah lebih baik daripada umat-umat Nabi-nabi yang lainnya. Subhanallah. Ya, bagaimana mungkin kita akan mampu lisan kita, pikiran kita kemudian mencacati mereka, menimbang mereka. Subhanallah. Ya. Karena mereka adalah percontohan orang-orang setelahnya. Siapun di antara kita yang ingin surga Allah Subhanahu wa taala, yang ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita meridhoi Allah dan Rasulnya adalah mencontoh mereka. Mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Mereka yang sudah belajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah sendiri puji mereka dan barang siapa yang mengikuti mereka akan jamin surga bersama mereka. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ya, pada ayat yang keberapa? 100 ya. Sering kita dengar ayat ini, tapi kadang kita lalai daripada makna yang terkandung di dalamnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan. Lihat. Ya. Radiyallahu anhum wa radu'an. وعدلهم جناتٍ تجرين تأتي الأنخار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم sangat indah ujarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sabi kepada dan orang-orang terdahulu yang pertama kali membela Islam. Minal muhajir wal ansar dari kalangan muhajir dan ansar. hu muhajir ansar? Humus sahabah. Siapakah muhajir dan ansar? Mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah orang-orang yang pertama kali masuk Islam membela Islam yaitu orang muhajir dan ansar lihat dan orang-orang yang mengikuti mereka artinya generasi setelahnya bila mengikuti mereka kaum muhajir dan ansar apa kata Allah radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah satu catatannya Kalau ingin ridai Allah Subhanahu wa taala ikuti Muhajirin dan Ansar. Kalau benar kita meridai Allah Subhanahu wa taala mesti kita mencontoh Muhajirin dan Ansar. Ucapan kita rida kepada Allah, rida pada agama kita, rida pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap kebaikan semua itu bila tidak mencontoh Muhajirin dan Ansar akidatan wa amaliatan wa sulukan. Baik dalam akidah, baik dalam amal ibadah fikihah. atau dalam ahlakul karimah. Subhanallah. Mereka contoh terbaik manusia setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'adallahu lahum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Allah katakan a'adallahu a'adallahum Allah persiapan bagi mereka jannat surga-surga. Bagi siapa? Baik kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam apa? Dalam agamanya, dalam keyakinannya, dalam amalan sehari-harinya, dan dalam perilakunya. Ikuti mereka. Dan bagaimana ketika terjadi perpecahan di antara mereka? Apa solusi mereka? Ikuti mereka, manhaj mereka. Ya, maka ada keriduan Allah. Kemudian Allah persiapkan surga bagi kita karena kita mengikuti muhajir dan ansar. Ya, yang bawah sungai-sungai yang kekal di dalamnya, kekal di dalamnya artinya kita tidak akan pernah keluar dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berada di surga itu. Kemudian Allah katakan, Dalik al -azim, itulah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang paling baik, yang akan dirasakan oleh setiap orang yang merasa menang. Hakikatnya adalah kemenangan itu dimasukkan dalam surga Allah dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, subhanallah. Dan orang-orang yang terbiasa mencacati satu atau satu kelompok daripada kelompok sahabat radhiyallahu anhum, mereka terjatuh dalam akidah mereka tidak mengikuti muhajir dan ansar. Mereka terjatuh dalam amalia mereka tidak mengikuti muhajir dan ansar. Dan ahlak mereka pun jauh daripada kaum muhajir dan ansar. Maka saudaraku yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang mencacati sahabat Nabi sallallahu alaihi hampir mereka semua adalah terjatuh dalam keyakinan ahlus sunnati wal jamaah tidak menyepakati itu arwah itu saya kelompok mujrim pendosa aum syiar rafidah misalnya apakah mereka sama akhirnya dengan kita tidak sama apakah sama dengan akhirnya al bin Abi Talib yang mereka muliakan tidak sama Loh, lantas kenapa mereka membela Ali bin Abi Talib kemudian mematikan semua kebaikan orang-orang yang menentangnya karena mereka tidak ingin kebaikan kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka tidak ingin kebaikan kepada seluruh sahabat karena tujuan dan propaganda mereka adalah memecah barisan kaum muslimin pada hari ini dengan memperkeruh apa yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Shafwan dan, dan lain-lainnya. Maka janganlah kita tertipu dengan apa yang telah digenderangkan oleh mereka dan mereka terus demikian selamanya nya mencaci sahabat radhiyallahu anhum adalah keburukan. Rasulullah taala la tasubu ashabi, Jangan sekali-kali kamu mencela sahabatku. Pawala di nafsi biadi. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, law anahadku anqaq anfaq misla uridahaban ma balagumtu ahadihim wala nasifahu. Tadi sudah saya sebutkan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan janganlah engkau mencela sahabatku dia bersumpah dengan dirinya bersumpah dengan Allah yang memiliki jiwanya sebagai taukid sebagai penguat tentang apa yang dikatakan beliau kalau seandainya di antara kita ada seorang yang paling baik dan termawan mengimpakan emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan pernah sampai kebaikannya satu mud pun dibanding para sahabat atau setengahnya pun nggak sampai. Itu menunjukkan bahwasanya ya keutamaan sahabat sangatlah mulia. Terlihat mereka sangatlah tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, ya. Dan ini tidak mustahil pada hari ini ada orang yang mampu mengimpakan emas sebesar gunung. uh emasnya juga tidak ada sebesar itu kan? Ya. Kalau ada, itu tidak akan bisa menyamai kebaikan sahabat bahkan setengah daripada mood itu pun kita tidak sampai subhanallah ya ya ifatul iman yang dirati Allah subhanahu wa taala ini perkara penting bagi kita agar kita benar-benar berada pada akidah al-sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan Syekh rahimahullah taala kemudian Syekh rahimahullah mengatakan fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhikra ashabi wa ashari wahtani wa Daklah kalian tidak mencela sahabat-sahabatku, tidak mencela ipar-iparku. Iparnya siapa maksudnya ini? Di antara iparnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ipar dari istrinya, sepupu dari apa namanya? Ipar dari uh, istrinya kan istrinya Nabi salah satunya adalah Ummu Habibah. Dan itu adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jangan celah dia. Wahtani, janganlah celah menantu-menantunya seperti Ali jangan cara Ali jangan cara Uthman karena menantu Rasulullah SAW kita dilarang mencela sahabatnya mencela ipar-ipar Nabi mencela ya menantu menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh walaupun sayang hadis yang dibawakan Syarahi Rahimahullah Taala adalah doaif ya hadis doaif tapi walaupun hadis ini doaif kita sudah ada hadis yang lain tadi yang umum yang tersebutkan janganlah kau celah sahabat sahabatullah tasubu ashabi ya. kemudian juga Nabi SAW bersabda atau Syekh rahimahullah mengatakan sabda Nabi SAW yang sahih ya inallaha tabaraka wa taala nadhara ila ahli badrin sungguhnya Allah subhanahu wa taala melihat kepada ahli badar ahli badar berarti orang-orang yang ikut perang badar ya dan itu para sahabat yang perang Badar adalah para sahabat, sahabat sebagian dari muhajirin, sebagian dari ansor. Ya. Fakala dan Nabi Wasallam bersabda pada mereka, ikmalu masyidum, perbuatlah oleh kalian sekendak kalian wahai ahlu Badar. Fa ini kot gafar sungguhnya Allah kata Allah telah mengampuni baik kalian. Subhanallah. Ahli Badar ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai apapun yang dikerjakan mereka itu telah diampuni dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini keutamaan hanya dimiliki oleh ahli badar dan mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kita akan mencela sahabat yang pernah Allah sendiri katakan kesalahannya dimaafkan Subhanallah dan ini terbukti contohnya adalah kepada Hatib ibnu Abi Baltyah kepada siapa? Hatib seorang sahabat ahlu badar kisahnya bahwa kisah diantara antara kisah hadis ini turun adalah sebabnya pada kisah beliau di mana Hatib bin Abi Balta ini menulis surat kepada keluarganya di Mekah menghabarkan bahwasanya Rasulullah SAW mempersiapkan tentara yang sangat banyak dan kuat untuk memerangi mereka penduduk Mekah dengan istri nanti terkenal dengan Fatul Mekah ya. Jadi dibocorkan rahasianya oleh ya siapa? Hatib Ibnu Abi Dan ini ketahuan. Ini ketahuan ditangkap bahkan oleh Ali bin Abi Thalib ditangkap. Ya, kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, da'ani adribu Biarkan aku penggal dia. Masya Allah. Umar biasa begitu ya. Kata Nabi SAW, jangan ya jangan kenapa Umar mengatakan demikian karena dohirnya yatiyah telah munafik Zahirnya telah apa munafik ya. maka Rasulullah SAW berkata mayadri Umar apakah engkau tidak tahu ya Umar Anallah Allah ittala ila ahli badrin sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala melongok kepada ahli badrin Fakala ikmalu Perbuatlah suah kalian. Sungguhnya kalian telah diampuni. Ha. Apakah Hatib dibunuh? Ditawan? Tidak. Karena dia ahlu Ada kesalahannya? Ada. Membocorkan rahasia kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Ini dosa besar. Disebut pengkhianat. Dan bisa dihukum mati. Ya. Tapi Rabi Al-Qiyat Al tidak, di, tidak diperlakukan demikian. Karena alasannya ahlu batal dan alasan beliau itu membocorkan bukan juga karena tidak suka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi ahlu Mekah yang masih musyrik saat itu tidak. Tapi dia khawatir saja pada keluarga dia yang ada di sana nanti jadi korban. Dia tulis surat itu agar keluarganya mengungsi, agar keluar daripada Mekah. ini, ini. maka daripada itu yang fatul iman ketika ada hadis ini yang mengatakan ikmalu masjid numpakot gupir tulakum perbuatlah sedekah kalian oleh ahli badar kalian telah diampuni apakah para sahabat kemudian setelah itu berbuat sesukanya apakah ahli badar yang ikut perang kemudian tidak salat kemudian bermaksiat sekendaknya karena telah diampuni tidak demi Allah mereka ahli badar adalah ahli yang mulia hadis-hadis yang ini memuji mereka sebagai rekomendasi perbuatan mereka kesalahan mereka diampuni mereka adalah orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terjadi pada hati Bimbing Baltia Tidak seperti apa yang Kita duga Secara dohir, oh dia telah menjadi pengkhianat Tidak ada sebabnya Maka daripada pada tiukat iman yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, mesti kita muliakan mereka Memuliakan mereka adalah Orang-orang yang telah dimuliakan Dari orang-orang yang kita muliakan Nabi SAW orang adalah orang yang kita muliakan Dan Nabi SAW lah yang telah merekomendasikan Mereka adalah orang yang mulia Mungkinkah kita akan menentang apa yang menjadi rekomendasi Nabi SAW pada mereka? Ketika kita mencintai Nabi SAW, memuliakan Nabi Wasallam, kemudian kita mencacati orang-orang yang telah dimuliakan Nabi SAW, maka sungguh telah jatuh kecintaan kita kepada Nabi SAW. Telah jatuh ketaatan kita kepada beliau SAW. Karena hakikat daripada kecintaan dan ketaatannya adalah mengikuti petuanya, mengikuti wasiatnya, dan menghormati rekomendasi dia kepada seorang. Tidak sebagaimana kaum rawafid mencela istri Nabi yang paling dicintainya, mencela orang-orang meriwayatkan banyak hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mencacati orang-orang yang dibuliakannya. Karena tujuan orang-orang ini adalah ingin menjatuhkan Islam. Dengan mencacati Abu Hurairah, mencacati Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sebagian agama mungkin sebagian besar agama telah hilang dari kaum muslimin karena merekalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang sangat jelas dan gamblang bagi ahli sunnati wal jamaah ya akan tapi tidak setiap kita memahaminya atau tidak setiap kita bisa lurus dalam pemahamannya karena syubhat itu menyambar-nyambar seperti petir yang begitu kerasnya kepada kaum muslimin maka hati-hatilah kita terhadap syubhat karena syubhat datang dengan menghujam kuat kepada hati kita sedang hati kita lemah tidak siap membentengi itu betapa banyak orang yang saleh orang yang baik kemudian rusak dalam pemahaman dalam agamanya dikarenakan sambaran syubhat maka Ikhwatal iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala syubhat terus digenderangkan oleh beberapa pihak yang ingin sengaja memporak-porandakan barisan kaum muslimin Memporak-porandakan kaum sendiri bukan memporak-porandakan dengan badannya semata, bukan lantas pecah begitu saja. Tapi pertama kali langkahnya adalah pecah pemahaman mereka terhadap agama mereka, yang paling baik pecah mereka terhadap keyakinan mereka terhadap sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya, pecah pandangan kita kepada para sahabat roh Sahabat juga berpecah, sahabat juga demikian, sahabat juga demikian, itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah tidak maksum, tujuan mereka adalah tidak berkredibilitas, mereka adalah orang yang telah mecah barisan dari agama nabinya SAW, dan seterusnya dibuat ya logika-logika kepada kaum muslimin, pada para pelajar-pelajar pemula yang belum memahami hakikat daripada agama ini, maka mereka dicekoki demikian dan akhirnya mereka menjadi agen-agen yang tidak kita inginkan kaum muslimin yang dirati Allah ta'ala demikianlah sikap kita harusnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan ini manhaj ahlus sunnah cara pandang metode ahlus sunnah terhadap keadilan kita terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan jadikanlah setiap kejadian pada mereka pelajaran buat kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijamin keridhoannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan persiapkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kita ittiba'an Rasulullah S.A.W kama ittaba'an muhajirul ansar sebagaimana kaum muhajir ansar ya. demikianlah yuhatan iman yang dari Allah taala yang saya disampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan benar adanya dan memperkuat iman kita kepada Allah memperkuat persaudaraan kita di atas kebenaran, sebagaimana Rasulullah S.A.W memperkuatkan para sahabatnya di atas kebenaran Ada pertanyaan? Ada soal ya, kawan? Ya, ada ya, cukup ya, jelas ya. Baik, kita ya, tutup kapal majlis. Subhanak Muhammadik, syadu ala ilahi la anta, astagfirullahaladzim bilaik, wa akhiru da'wana, alhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.